Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Berikut hasil pertandingan PSM Makassar versus PSS Sleman serta klasemen dan top skor sementara. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Inilah hasil pekan ke-12 Liga 1 BRI Indonesia antara PSM Makassar versus PSS Sleman. Berikut klasemen sementara hingga hari ini. Untuk top skor sementara dipimpin oleh Yosef Ezezari dari Persik Kediri 8 gol. Untuk top asis Muhammad Rivaldi dari Persiraja Aceh 4 asis. Untuk jadwal hari Jumat, Barito Putra versus Persiraja Aceh pukul 3 sore lewat 15 menit. Persik Kediri versus Arema FC pukul 6 sore lewat 15 menit. Bali United versus Persela Lamongan pukul 8 malam lewat 45 menit. Untuk jadwal malam Minggu, Persebaya Surabaya versus Madura United pukul 6 sore lewat 15 menit. Dan Persib Bandung versus Persija Jakarta pukul 9 malam.